Dengan malam ini perebutan juara satu untuk cewek. Mari kita dukung jagoannya masing-masing secara sportivitas. Dan perlu kita perkenalkan pada penonton, minta tepuk tangan yang meriah sebelah jaringnya dari Raja Bali. Utara jaringnya dari Viko. Selamat bertanding. Iya, bola pertama aja pertama. Untuk Raja Bali. Ya Mas, saudara Mbak Fadila akan lakukan serve. 0-0. Lambung saja Mbak Fadila dan umpan pendek. Ternyata masih mampu diselamatkan umpan pendek dan Raja Wati, tetapi mampu dikembalikan. Apa yang terjadi? Sayang sekali, sepeda Raja tetapi keluar. Apa masuk? Masuk kami. Poin pertama untuk Viko 1-0. Poin lagi, 2-0 untuk Viko. Skor 2-0 Viko. Lampu saja dan umpan pendek, Raja Wali. Pasik saja ke belakang, umpan pendek, Viko. Sayang sekali semen dari Viko tidak mampu menyeberangkan bola. Akhirnya poin pertama, set pertama diraih Raja Wali. 1-2. Dan Sudiri Putri, Pak Putri maksud kami, langsung gagal dan tajam sekali semes. Ternyata terlalu berat semes dari tim Viko, tidak mampu dikembalikan. Poin Viko 3-1. Ya, masih Pak Novi dari tim Putri Viko akan lakukan serven, lambung saja dan apakah mampu dikembalikan Raja Wali? Masih mampu dikembalikan Viko. Mampu dikembalikan. Dan Raja Wali semes. Masih mampu dikonter saja. Balas semes Viko. Dan masih mampu dikembalikan. Sayang sekali. Semes dari Viko Mbak Ila tidak mampu menyeberangkan bola. Dan 2-3 untuk Raja Wali. Masih Mbak Salva dari Raja Wali lakukan servis lambung dan terima Viko. Terlalu enteng semen dari Viko, mampu dikembalikan dan terjadi komunikasi. Apa yang terjadi? Lagi-lagi poin lagi, kedudukan berubah menjadi 3-3. Iya, masih Raja Wali sudah lakukan serven dan umpan lambung Viko. Mampu dikembalikan, masih Viko kuasai bola dan apakah mampu diseberangkan? Ternyata lagi-lagi pemain dari Viko Mbak Ila mampu menambah poin lagi. Mbak Ila menjadi 4-3. Masih Mbak Elmi nomor 27 dari Viko sudah dilakukan dan umpan pendek Raja Wali smash, mampu dikumpahkan begitu saja Viko. Set pertamanya pertama dari Mbak Ila sudah menyumbangkan 2 poin untuk Viko 5.
lawan 3 dan masih Biko mampu dikembalikan terlalu kencang dan mampu dikembalikan Raja Wali. Sayang sekali stres dari Raja Wali menyangkut jaring net. Akhirnya Biko menambah poin lagi 6 lawan 3. Masih Mbak Elmi untuk Biko akan lakukan serven lambung saja dan terlalu keras sekali serven dari Mbak Elmi bahkan tidak mampu dikembalikan. Poin Biko 7 lawan 3. Ya, sementara kedudukan masih 7 lawan 3. Tunggu Biko. Ya, Biko Triviku akan lakukan serven. Lambung terima Raja Wali. Dan dilangsungkan begitu saja bola tanggung. Akhirnya Mbak Lina tidak mampu menyelamatkan bola lagi, Mbak Lina. Kenapa, Mbak Lina? Poin Raja Wali 4 lawan 7. Dan ada kesalahan teknis. Akhirnya poin lagi untuk Raja Wali 5 lawan 7. Masih Raja Wali akan lakukan serven. Iya. Berat sekali bola sulit untuk dikembalikan. Poin lagi untuk Raja Wali 6 lawan 7. Iya. Masih Mbak Intan dan Raja Wali. Ternyata Mbak Intan tidak mampu menyeberangkan bola. Poin Biko 8-8-6. Iya. Masih Mbak Intan dan Raja Wali passing saja, umpan pendek dan tajam sekali semes. Ternyata bola tanggung, semes dari Mbak Wintang tidak mampu dikembalikan. Terlalu deras dan datang berkubi-kubi. Poin. Iya, masih Mbak Ila. Lakukan jump shot. Terima saja Raja Wali. Ternyata masih mampu dikembalikan. Ya, dan masih Mbak Wintang. Set pertama Mbak Wintang sudah menyumbangkan 4 poin. 10 lawan 6. Dan tajam sekali serven tenis. Ternyata mampu dikembalikan. Deras sekali masih Raja Wali. Mampu dimentahkan. Sayang sekali bloknya keluar meninggalkan lapangan. Akhirnya poin Biko 11 lawan 6. Masih jump shot pemain dari Biko. Sayang sekali bola tidak mampu diseberangkan. Poin untuk Raja Wali 7 lawan 11. Masih Mbak Fira dari Raja Wali akan lakukan serven dan terima saja Biko. Tajam sekali semes dari Mbak Wintan tidak mampu dikembalikan. Poin lagi untuk Biko 12 lawan 7. Masih si putri dari Biko sudah melakukan serven. Terima saja untuk Raja Wali. Tajam sekali bola tanggung dan Raja Wali tidak mampu untuk dikembalikan. Poin Raja Wali 8-12. Masih Raja Wali. Sudah dilakukan apa yang terjadi. Bola tanggung sulit dijangkau. Lagi-lagi Mbak Viola menyumbangkan 2 poin berturut-turut. Lakukan serve Mbak Viola. Lambung saja Mbak Viola
dan terima saja bingo. Tajam sekali. Mampu dikembalikan lagi masih Raja Wali. Kemes dari Raja Wali Mbak Fadila sulit untuk diblok. Masih Mbak Viola dari Raja Wali lakukan cerben. Terima saja bingo dan masih mampu dikembalikan Raja Wali masuk kami bingo. Sayang sekali Mbak Bintang tidak mampu menyelamatkan bola. Akhirnya poin bertambah untuk Raja Wali 11-8-12 cuma tertinggal 1 poin. Ya, masih tim putri dari Raja Wali. Mbak Viola sudah dilakukan serve dan terima kasih Viko. Kemes masih mampu di blok dari Mbak Bintang. Mbak Bintang lagi Mbak Bintang mampu menyumbangkan poin Viko 13-18. Ya, masih Mbak Wintang akan melakukan servis dan masuk. Ternyata bola tanggung sulit dijangkau dan touchball pemain dari Raja Wali. Akhirnya poin bertambah untuk Viku 14-11. Masih Mbak Wintang akan melakukan servis. Lambung saja Mbak Wintang dan terima Raja Wali umpan pendek. Tajam sekali semes mampu diblok oleh pemain Viku. Lambung saja dan lemah sekali pengembalian bola dari pemain Viku. Akhirnya Raja Wali menambah poin 12-14. Sayang sekali bola menyangkut jaring net. Poin bertambah untuk Viku 15-12. Ya, Mbak Eki minta bola. Mbak Eki tolong dikasih bola. Ya. Masih Mbak Eki akan lakukan serben. Terima Raja Wali dan tajam sekali semes. Mampu dikembalikan. Terima lagi Raja Wali. Dan sayang sekali poin lagi untuk Raja Wali 13-15. Masih Mbak Putri lakukan serven dan umpan lambung Viku. Tajam sekali smash dari tim Viku. Mbak Ila mampu menyumbangkan poin lagi. Mbak Ila 16-13. Masih Viku sudah dilakukan dan sampai net. Tajam sekali apa yang terjadi. Sayang sekali bola keluar dengan lapangan out. Poin Viku 18-13. Dan umpan pendek, tajam sekali smash dan masuk. Sayang sekali Mbak Novi tidak mampu mengembalikan bola. Poin Raja Wali 14-18. Dan masih Mbak Salva sudah dilakukan dan Viku masih mampu dikembalikan. Masuk kami salah smash dari Raja Wali. Viku masih sayang sekali pengalian bola kurang sempurna dari Mbak Ila dan keluar meninggalkan lapangan. Kedudukan berubah lagi penonton. Poin untuk Raja Wali 15-18. Masih Raja Wali sudah dilakukan dan sayang sekali
kurang maksimal dari Biku, akhirnya Raja Wali mampu menambah poin lagi 16-18, masih tertinggal 2 poin Raja Wali dan terima Biku. Lagi-lagi Sudari Ila mampu menambah poin lagi 19-16, masih Sudari Ila akan lakukan servis lambung saja dan terima Raja Wali umpan pendek tajam sekali jemes, apakah mampu dikembalikan dan masih mampu dikembalikan umpan pendek. Lagi-lagi nomor 9 sudah server Mbak Intan dan umpan lambung mampu dikembalikan lagi Mbak Intan masuk kami dan tajam sekali jemes tidak mampu dikembalikan. Ya, masih Mbak Ila akan lakukan server dari Biku. Mbak Ila masuk kami jump shot mampu sekali jump shot dan terima saja Raja Wali mampu dikembalikan. Lagi-lagi Sudari Bintang mampu menyumbangkan poin 21-17 untuk Biku. Masih Mbak Ila sudah dilakukan Sudari Ila dan lagi-lagi bola tanggung disambar begitu saja oleh Bintang. 22-17 dan terjadi time out. Ya, masih Sudari Ila. Belakang server lambung saja, terima Raja Wali dan umpan pendek. Akan kembali jemes, tetapi masih mampu di blok. Akhirnya poin pertama lagi untuk di Putri Biku. 23-17. Ya, lagi-lagi Biku unggul telak. Jamsol Biku. Set pertama Laswan 17 untuk Biku. Laswan 17 untuk Biku dan masih Mbak Ila sudah dilakukan umpan pendek Raja Wali. Ternyata Raja Wali mampu menambah poin 18 melawan Laswan. 18 melawan Laswan, masih Raja Wali. Biku umpan lambung dan ternyata net pemain dari Biku akhirnya bukan berubah lagi. 19 melawan Laswan dan terjadi time out. Ya lanjut, sementara dudukan 19 melawan untuk Raja Wali. Raja Wali lakukan servis dan terima saja Biku dan Biku. 19 dikenakan oleh Putri Biku, kedudukan menjadi 1-0 untuk Biku. Thank you.
Ya, bola pertama diraih diberikan Bung Piku. Masih Sudari Elmi akan lakukan jarak bergabung. Dan ternyata masih mampu dikembalikan. Kemejang keras tidak mampu di blok. Akhirnya poin pertama dan kedua. Poin untuk Piku 1-0. Masih Piku. Lambung saja Maraja Wali dan bola tanggung. Terlalu rendah bola sulit dijangkau. Poin lagi untuk Piku 2-0. Iya, sayang sekali bola menyangkut jaring net, akhirnya diraih oleh Raja Wali 1-2. Masih Sudari Vira, bukan rasanya sayang sekali. Poin lagi untuk Raja Wali, 2-2. Masih viras, sudah dilakukan dan umpan pendek. Macam sekali semes. Ternyata drop shot pemain dari Raja Wali tidak mampu mengembalikan bola. Poin Piku 3-2. Masih Mbak Novi dari tim Putri Piku akan lakukan servis. Apa Mbak poin? Sayang sekali Mbak Novi tidak mampu menambah poin lagi. 3-3. Sudari Salva, Mbak Salva maksud kami, sudah dilakukan Mbak Salva, Pak Lambung dan Piku. Pasang tekan semen dari Piku, mampu dikembalikan. Masih Piku, Pak Lambung dan masih mampu diselamatkan oleh pemain dari Raja Wali dengan terpontang panting. Pemain dari Ciputir Raja Wali masih mampu menambah poin 4-3 untuk Raja Wali. Salva sudah dilakukan dan tajam sekali semes, keras sekali, satu yang mampu dikembalikan dan balik semes dari Raja Wali. Piku terlalu enteng dan dia masuk begitu saja. Pak sama. Masih Pak Eki akan lakukan servis. Lambung saja Pak Eki. Umpan pendek dan Raja Wali mampu menambah poin lagi. 5-4. Dan umpan pendek Raja Wali masih mampu dikembalikan dan mampu menjangkau bola. Tanggung sekali, tidak mampu dijangkau. Dan juga menjadi 5-5. Dan apa yang terjadi? Sayang sekali. Masih Pak Putri juga dilakukan dan umpan pendek. Piku sayang sekali bola menyangkut jaring net, akhirnya poin lagi untuk Raja Wali 7-5. Umpan pendek dan tajam sekali, keras sekali jemes dari Raja Wali. Mampu dibentangkan oleh Piku dan lambung sekali, umpan lambung dan Raja Wali semakin tertinggal 3
poin dari Viku. 8 lawan 5. Masih Raja Wali sudah dilakukan dan terima Viku. 4 pendek. Macam kejujungan sulit sekali dikembalikan. Poin Viku 6 lawan 8. Masih Mbak Lina, tim putri dari Viku, yang akan mampu menambah poin lagi Mbak Lina. Dan apakah Mbak Lina mampu menambah poin? Umpan pendek dan Viku. Maka mampu dikembalikan Raja Wali, mampu diselamatkan Lampung saja. Dan pasti ke belakang sayang sekali. Sulit sekali dikembalikan. Akhirnya apa yang terjadi? Balina mampu menambah satu poin lagi. 7 lawan 8. Masih Balina sudah dilakukan. Poin lagi Balina menyumbangkan 2 poin. Tak dewek oleh Balina oleh Luru bisa menglur. Masih Balina dari Viku sudah dilakukan. Terima Raja Wali umpan lambung. Dan tipu saja. Ertegan penempatan bola di area kosong karena seluruh pemain Raja Wali maju semua ke depan. Akhirnya poin lagi untuk Viku 9 lawan 8. 9 lawan 8 masih Viku sudah dilakukan. Umpan lambung Raja Wali masih mampu diselamatkan lagi oleh Viku. Masih Raja Wali tipu saja. Dan passing saja masih Raja Wali kuasai bola dan cemes. Masih Viku. Dan bola masuk. Apa yang terjadi? Lagi-lagi cemes dari Mbak Ila. Sangat baik sekali. 10 lawan masih Mbak Ila. Siapa maksud kami? Masih Mbak Lina. Bukan Mbak Ila, Mbak Lina. Sudah dilakukan umpan lambung dan Raja Wali. Raja Wali membuahkan hasil. Raja Wali menambah poin lagi. Kedudukan 9 lawan 10 masih tertinggal 1 poin. Raja Wali tertinggal 1 poin. Masih Raja Wali, sayang sekali tim putri Raja Wali tidak mampu menyeberangkan bola. Poin Viku 11 lawan 9. Dan bola dibiarkan begitu saja. Poin lagi 2. Iya, masih tim dari Putri Viku. Masih Mbak Ila akan lakukan serven. Jamshot. Terima saja Raja Wali mampu diselamatkan. Dan sayang sekali Raja Wali miskomunikasi. Poin 11-89 masih Mbak Ila dari tim Viku. Yang mampu nawa poin tadi masih Jamshot. Masih dikembalikan. Dan tajam sekali pemain dari Viku nomor punggung 5 tidak mampu menyelamatkan bola. Mbak Eki maju kami. Poin untuk Raja Wali 10 lawan 13. Masih Mbak Fadila. Sudah dilakukan umpan pendek Viku. Mampu dikembalikan. Masih di Viku sekali. Terah semes dari Viku. Kulit dikembalikan poin 14-80 set kedua berjalan. Bunggung busu maksud kami. Apakah Mbak Elmi mampu menambah poin
Akhirnya nomor punggung 7, Mbak Elmi mampu menyumbangkan poin lagi. Mbak Elmi 15-8-10. Masih Mbak Elmi kuasai bola dan lakukan serpen. Lalu serpen dari Mbak Elmi mampu nambah poin lagi. Pemain dari Raja Wali tidak mampu mengembalikan bola. 16-10. Akhirnya poin lagi 17-10, unggul telak Viku. Masih Viku sudah dilakukan dan terima Raja Wali. Tajam sekali semes. Apa yang terjadi? Raja Wali masih mampu lagi menambah poin 11-17. Dan masih Mbak Fira dari Raja Wali sudah dilakukan umpan lambung dan tajam sekali Viku mampu dikembalikan. Dan smash dari Mbak Intan mampu menambah poin. Kedudukan berubah untuk Raja Wali 12-17. Masih Mbak Fira sudah dilakukan dan ditutupkan oleh pemain dari Viku. Poin lagi Viku 18-12. Masih Mbak Novi dari tim Putri Viku akan melakukan serve Mbak Novi. Lambung saja Mbak Novi dan terima Raja Wali umpan pendek. Passing saja bola tanggung dibiarkan begitu saja. Poin lagi yang kedua tertinggal jauh lagi 19-12, unggul Viku. Masih Viku. Lambung saja dan apa yang menjadi poin lagi Viku 20-12. Dan terjadi time out sementara kedudukan 20-12. Dari Super Fun yang hadir malam pada hari ini, tak lupa dari Kebon Agung juga. Lanjut 28-12. Masih Mbak Novi, sudah dilakukan Mbak Novi dan Mbak tipu saja maksud kami. Dan sayang sekali. Poin untuk Raja Wali 13-20. Masih Mbak Salva dari Raja Wali sudah dilakukan. Terlalu tajam, tidak mampu dikembalikan. Lagi-lagi Mbak Lina mampu menambah poin. Hati-hati Raja Wali, Mbak Lina ada di garis depan. Mesti nyemes. Lambung saja dan harus diblok. Sayang sekali bola keluar di dalam lapangan. Poin lagi Viku 22-13 dan masih Mbak Eki dari Viku akan lakukan serven. Lambung saja, sayang sekali Mbak Eki tidak mampu menyeberangkan bola. Poin Raja Wali 14-22. Masih Raja Wali sudah dilakukan dan apakah mampu lagi semes, mampu dikembalikan bola tanggung. Sayang sekali, sulit sekali dikembalikan. Poin lagi untuk Viku 23-14. Masih Mbak Wintang dari Viku lakukan servon. Mbak Wintang masuk kami, lambung saja. Terima Raja Wali dan apa yang terjadi? Bola tanggung sulit sekali untuk dijangkau. Poin Raja Wali 15-23. Masih Raja Wali sudah dilakukan, umpan pendek dan
lagi semen. Kulit dikembalikan. Lakukan 15 untuk Viku. Dan akan diselesaikan oleh Mbak Lina. Masih Mbak Lina kuasai bola. Dan umpan pendek. Raja Ali. Dan di poin 25-15 set kedua dimenangkan tim Putri dari Viku. Ya, sementara kedudukan 2-0 unggul Viku dari Kota Mar. Kita masih bisa dekat sementara bola pertama ketika untuk Raja Wali. Lampu saja Raja Wali ternyata sulit dijangkau. Mbak Bintang tidak mampu menyelamatkan bola. Poin pertama seketika diraih Raja Wali 1-0. Masih Raja Wali. Mbak Viola masuk kami dan semes tajam dari Mbak Wintang. Lagi-lagi mampu menambah poin Mbak Wintang. Satu sama. Ya, masih Mbak Novi dari Viku akan lakukan serven. Lambung saja Mbak Novi dan terima saja Raja Wali. Mampu diblok begitu saja. Akhirnya poin Viku 2-1. Masih Mbak Novi. Langsung saja angkat bola tinggi bola. Dan tajam sekali semes. Mampu dikembalikan. Dan mampu diselamatkan. Masih Raja Wali semes. Viku mampu menyelamatkan bola dan semes ganti dari Viku. Mampu dibentahkan begitu saja. Apa yang terjadi? Semes yang pelan tapi pasti. Kedudukan berubah lagi. Jadi 2-2. Masih Mbak Intan dari Raja Wali akan lakukan serven. Mbak Intan sudah dilakukan. Bola terlalu rendah, sulit dijangkau oleh pemain dari Viku. Poin untuk Raja Wali 3-2. Iya, masih Mbak Intan. Raja Wali lakukan jangkau. Sayang sekali Mbak Intan tidak mampu menyeberangkan bola. Poin untuk Viku 3-3. Masih baik nih dari tim Putri Viku akan lakukan serven. Baik nih, mau menambung dan tajam sekali semes. Apakah mampu dikembalikan dan si bulat tawai bingung rek. Apa yang terjadi? Rendah sekali tetapi mampu diselamatkan dan akhirnya apa terjadi diskomunikasi pemain dari Raja Wali. Poin untuk Viku 4-7. Masih Mbak Eki dari Viku sudah dilakukan dan umpan pendek Raja Wali mampu dikembalikan dan mampu diselamatkan lagi oleh Mbak Lina. Lagi-lagi Mbak Lina. Sayang sekali untuk kali ini Mbak Lina tidak bisa menyelamatkan bola. Mohon maaf. Tak sama. Masih Mbak Salva. Raja Wali Mbak Salva. Apa yang terjadi? Mbak Salva tidak mampu menyeberangkan bola. Poin Viku 5-4. Masih Mbak Wintang dari Viku akan lakukan serven. Sudah dilakukan lambung dan bola tanggung tetapi masih mampu diselamatkan. Apa yang terjadi? Sayang sekali perapakan bola yang manis dari Raja Wali mampu menambah poin 5-5. Masih Mbak Putri dari Raja Wali akan lakukan serven. Mbak Putri
umpan lambung dan semes pelan saja Mbak Lina. Sayang sekali masih mampu dikembalikan bola lambung Raja Wali. Poin Raja Wali 6-5. Masih Pak Putri sudah dilakukan, sayang sekali terlalu rendah, tidak mampu dikembalikan akhirnya poin. Lawan 5. Masih Raja Wali sudah dilakukan umpan pendek. Bego. Poin Bego 6-7. Iya. Masih Mbak Lina sudah dilakukan. Dan apa yang terjadi, mampu di blok. Poin lagi Balina 7 sama. Balina sudah menyumbangkan 2 poin. Perlu dicatat. Masih Balina, sayang sekali Balina. Sayang sekali, lemah sekali serven menyangkut jaring net. Poin 8-8-7. Raja Wali masih Mbak Fadila sudah dilakukan coba pendek. Oleh Pak Novi 8 sama. Masih Mbak Ila dari Viku akan lakukan servis jump shot dan mampu dikembalikan. Maksud kami pasang sekali semes dari nomor punggung 7 Mbak Elmi. Poin 9-8. Masih jump shot, umpan lambung dan masih mampu dikembalikan. Apakah mampu diselamatkan? Sayang sekali. Lagi-lagi permainan bola di area yang kosong akhirnya mampu mencuri poin. 10-8 untuk Hiku. Terjadi pergantian pemain. Terlalu deras, tidak mampu dikembalikan. 11-8 unggul Ulfi. Iya Mas Eviku contoh saya sekali serven menyangkut dari net, akhirnya poin untuk Raja Wali 9-11. Masih Raja Wali sudah dilakukan dan terima saja Mbak Wahyu dan semes tajam dari Mbak Elmi sulit untuk diblokir. Poin lagi 12-9. Umpan pendek Raja Wali masih mampu diselamatkan dan apakah Mbak Bintang mampu menambah poin, mampu dikembalikan dan semes dari Mbak Bintang sulit itu di blok. Akhirnya poin lagi Biku 13-9. Masih tipiku sudah dilakukan. Tipu saja bola panggung tidak mungkin dikembalikan. Poin Raja Wali 10-13. Masih Mbak Viola sudah dilakukan Mbak Viola dan terjadi miskomunikasi pemain dari Biku antara Mbak Wintang dengan Mbak Eki. Miskomunikasi. Lambung saja. Masih Raja Wali umpan pendek. Mampu dikembalikan. Poin
poin lagi untuk Raja Wali, 12 lawan 13. Masih tertinggal 1 poin Raja Wali, hati-hati, semangat. Lawan 12 masih unggul Viku Ajendam, unggul 1 poin Ajendam kami. Masih Mbak Viola dan Mbak Rintang masuk kami, masih diselamatkan Semes. Apa yang terjadi, pemain dari Ajendam tidak mampu lagi mengembalikan bola. Raja Wali 13 sama ya, masih Viku Ajendam, lambung gagang berpendek dan apakah mampu diselamatkan lagi-lagi Pak Wintang. Apa yang terjadi, semen dari Pak Wintang lebar keluar meninggalkan lapangan. Poin Raja Wali 14-13. Masih Mbak Viola dari Raja Wali akan lakukan serven. Terima. Pasang sekali smash dari pemain nomor punggung 2 Mbak Wintang dari Viku Ajendam. 14 sama. Masih Mbak Novi dari Ajendam. Lambung saja. Terima saja Raja Wali dan Semes dari Raja Wali tidak mungkin dapat dikembalikan. Terlalu deras datang bertubi-tubi. Poin Raja Wali 15-14. Apa yang terjadi seketika imbang? Sayang sekali bola tidak mampu dikembalikan oleh Mbak Ila. Poin lagi Raja Wali 16-14. Masih Mbak Viola sudah dilakukan. Sayang sekali bola sulit dikembalikan lagi oleh tim dari Ajendam. Poin lagi Raja Wali 17-11. Viku Ajendam tertinggal 3 poin. Hati-hati, semangat, konsentrasi. Dan satu smash dari Mbak Ustang. Lagi-lagi Mbak Wintang mampu menyumbangkan poin lagi, 15-17. Dan Mbak Eki dari Viku Ajendam masuk kami akan terserbuan. Dan umpan pendek Raja Wali masih dikembalikan oleh Mbak Wintang. Umpan pendek masih Raja Wali. Lagi Raja Wali 18-15. Masih tertinggal 3 poin Viku Ajendam. Apakah apa yang terjadi, dibiarkan begitu saja. Poin lagi Raja Wali 19-15. Dan apakah mampu dikembalikan itu? Semes dari tim Viku Ajendam sulit lagi untuk diblok poin. Mbak Wintang mampu menambah poin lagi kelihatannya ini. Sementara kedudukan 16-19 masih Mbak Wintang kuasai bola. Lakukan serven Mbak Wintang masuk kami, lambung. Terima saja Raja Wali. Tidak mampu diberikan oleh Viku. Poin Raja Wali 26. Masih Viku Ajendam kuasai bola dan dikembalikan saja oleh Pak Ilang. Umpan pendek
Raja Wali. Maju dikembalikan, pasir jadah ke belakang, dibuat jendam. Umpan pendek, sepes. Maju dikembalikan, dan mes yang tajam dari Mbak Elmi, si putri dari Wibu, jendam. Sulit sekali untuk dikembalikan, poin 17-20, masih tim jendam. Mbak Lina, jangan mengeksekusi. Apakah mampu dikembalikan? Teman lambung. Dan masih Mbak Lina mampu menyelamatkan bola. Dan nah, sedikit petai. Bikin mulai tambahan pendek. Dan tipu saja bola tanggung. Bisa berjaga oleh Mbak Novi, pemain dari Ajen. Masih agenda 18-20. Masih Sebutri Ajendam. Umpan pendek dan Raja Wali. Masih mampu dikembalikan. Dan dua satu lawan 18. Masih tertinggal di set ketiga Ajendam. Iya, masih Viku Ajendam, maksud kami lambung saja. Dan passing ke belakang, umpan pendek dan semes. Mampu dimentahkan begitu saja oleh Viku. Poin Viku 19-21. Jendam sudah dilakukan, umpan pendek. Raja Wali mampu dimentahkan. Apa yang terjadi? Bola keluar meninggalkan lapangan. Poin lagi 22-19. Akhirnya Viku Ajendam tertinggal. Semangat Viku Ajendam, Anda sudah tertinggal. Hati-hati konsentrasi. Dan sayang sekali bola tidak nyampe. Akhirnya apa yang terjadi? Poin 23-19 untuk Raja Wali. Masih Raja Wali. Rumah nampung Ibu Ajendam mampu diselamatkan. Raja Wali dan mampu diselamatkan lagi. Masih Raja Wali kuasai bola. Sayang sekali poin untuk Raja Wali. Lawan 19 untuk Raja Wali. Lambung saja rasa. Set ketiga 25-19 dimenangkan Raja Wali. Kedudukan menjadi 2-1. Mana pendukungnya Raja Wali? Viku Ajendam. Ya, 0-0. Sementara kedudukan terima saja Raja Wali. Dan jadi sekali bola dikembalikan. Akhirnya poin pertama set keempat diraih Raja Wali 1-0. Raja Wali dan mampu diselamatkan Viku Ajendam. Sayang sekali bola tidak mampu diseberangkan. Poin lagi untuk Raja Wali 2-0. Mana pendukungnya Raja Wali? Raja Wali. Raja Wali apa nih, Rek? Dan mampu diselamatkan oleh pemain Raja Wali. Ada kali semes dari Viku Ajendam. Poin
1 lawan 2, set pertama berjalan. Masih baru mendapat 1 poin, Aceh Dam. Masih Aceh Dam, sudah dilakukan, umpan pendek dan tajam sekali, mampu diselamatkan. Masih datang ke tengah, umpan lambung. Biku. Poin Biku 2 sama. Masih Mbak Novi dari Aceh Dam akan lakukan serven. Terima saja Jawali. Lambung saja ke depan dan tajam sekali Gemes. Apakah mampu dikembalikan? Gemes balik, Aceh Dam masuk kami. Masing saja umpan lambung dan masih mampu dikembalikan. Gemes tajam, mampu dikembalikan masih Raja Wali. Sayang sekali, kurang sempurna. Poin untuk Viku Aceh Dam 3 lawan 2. Masih Mbak Novi dari Aceh Dam sudah dilakukan dan Gemes macam sekali dari Raja Wali tidak mampu di blok 3 sama. Masih Mbak Salva dari Raja Wali akan lakukan serven. Lambung saja apa yang terjadi. Sayang sekali. Out. Dan masih Mbak Eki dari Aceh Dam. Sayang sekali, Mbak Eki tidak mampu lagi menyeberangkan bola. Poin untuk Raja Wali 4 sama. Masih Mbak Putri sudah dilakukan umpan pendek. Dan keras sekali Gemes dari tim Putri Viku Aceh Dam. Poin 5 lawan 4. Masih Mbak Wintang sudah dilakukan umpan lambung dan ternyata Mbak Wintang tidak mampu lagi menyelamatkan bolanya. Poin Raja Wali 5 sama. 5 sama. Masih Raja Wali. Apa yang terjadi? Ternyata miskomunikasi pemain dari Aceh. Poin Raja Wali 6 lawan 5. Lambung saja, umpan pendek. Viku keras sekali Gemes dari pemain Viku Aceh Dam tidak mampu dikembalikan. Iya, lambung saja, umpan pendek. Viku saja, apakah mampu dikembalikan? Lambung dan bola tanggung sulit dikembalikan, akhirnya poin lagi untuk Viku Aceh Dam. 7 lawan 5, masih Mbak Lina. Akan aku kejar kembali dan mampu lagi dikembalikan Viku. Umpan pendek dan apakah mampu dikembalikan? Passing saja, maksud kami umpan lambung. Raja Wali masih mampu di counter begitu saja dan Gemes dari Viku Aceh Dam tidak mampu di blok. Poin lagi untuk Aceh Dam. Yang kedudukan sementara Viku Aceh Dam 8-8-6, unggul 2 poin. Bola tanggung, apakah mampu dikembalikan dan lagi-lagi Gemes dari Mbak Fira sulit dikembalikan. Masih Mbak Fira, umpan lambung, Gemes dari Viku Aceh Dam dan
masih mampu dikembalikan. Iya, masih dikuasai lagi oleh Raja Wali dan ya, bagaimanapun apa yang terjadi, lagi-lagi Mbak Ila tidak mampu menyeberangkan bola. Poin 8 sama karena bola. Bola tanggung disambar begitu saja oleh pemain dari Aceh. Poin 9-8. Jump shot, apakah mampu dikembalikan umpan lambung dan langkah pasti smash dari Mbak Intan mampu menambah poin untuk Raja Wali. 9 sama. Masih Raja Wali sudah dilakukan. Umpan lambung disambar begitu saja. Akhirnya mampu menambah poin lagi. 28-9 untuk Viku Agenda. Masih pemain nomor 27 Mbak Elmi dari Agenda akan lakukan server dan poin. Mbak Elmi mampu menambah poin lagi. 11-7 untuk Agenda. Lambung saja dan ternyata masih mampu dikembalikan bola tanggung. Juli diselamatkan akhirnya. Mampu menambah poin lagi dari Raja Wali. 10-11 dan masih Mbak Intan. Sudah dilakukan kan. Lambung saja. Apakah mampu diselamatkan umpan pendek Raja Wali. Mampu dikembalikan lagi. Dan pemain dari Raja Wali terjatuh dan tidak mampu lagi untuk menyelamatkan bola. Poin 12-10 untuk Viku Agendam. Bola masih di Banovi, tim putri dari Agendam akan lakukan servis umpan lambung dan tajam sekali smash dan terjadi drop shot. Pemain dari nomor punggung 1 Mbak Ila tidak mampu lagi menyelamatkan bola. Poin Raja Wali 11-12. Masih Raja Wali sudah dilakukan umpan pendek. Raja Wali disambar begitu saja oleh pemain Biku Agendam. Poin 13-11. Masih Mbak Eki dari Biku Agendam akan lakukan servis. Lambung saja terima. Raja Wali mampu diselamatkan umpan pendek dan itu saja. Apakah mampu diselamatkan? Ternyata bola tanggung. Pemain dari Viku tidak mampu menyelamatkan bola. Poin Raja Wali 12-13. Masih Mbak Putri akan lakukan servis umpan pendek dan tajam sekali keras mampu diselamatkan lagi dan mampu kembalikan. Sayang sekali poin lagi untuk Raja Wali 13 sama. Dan sayang sekali bola tidak mampu diseberangkan oleh pemain dari Raja Wali. Akhirnya untung di pihak Viku Ajen. 14-13 Ajen Jam maksud kami. Masih Mbak Wintang sudah dilakukan. Dan apa mampu diselamatkan umpan pendek. Dua jendam masih Mbak Wintang akan lakukan servis. Mbak Wintang lambung ada dan tajam sekali smash. Apa yang terjadi? Lagi-lagi bola
luar meninggalkan lapangan. Lawan 13 set pertama berjalan masih unggul. Wiku Ajendam. Lamung saja Ajendam. Dan bola tanggung apakah mampu diselamatkan? Dan sayang sekali sulit dikembalikan. Akhirnya poin lagi untuk Wiku Ajendam 11-13. Diselamatkan panjang sekali bola tanggung sulit dijangkau, akhirnya poin lagi untuk Raja Wali 14-17. Masih Mbak Fadilah dari Raja Wali akan lakukan serven. Lampung saja, sayang sekali bola dibiarkan begitu saja. Poin Raja Wali 15-17. Pakai Raja Wali, umpan lambung dan apakah mampu dikembalikan oleh tim Putri Raja Wali? Semes, sayang sekali pemain Mbak Wintang terjatuh, tidak mampu menyelamatkan bola. Akhirnya poin untuk Raja Wali 16-17 dan terjadi timeout. Ya lanjut, sementara kedudukan 16-17. Masih tertinggal 1 poin Raja Wali. Masih Raja Wali lakukan servis lambung. Terima Wiku dan lambung di blok. Akhirnya poin lagi untuk Raja Wali, kedudukan menjadi 17-17. Iya, masih Mbak Fadilah sudah dilakukan servis Mbak Fadilah. Terima saja Wiku dan apakah mampu Mbak Fadila dan umpan lambung macam-macam dari pemain Wiku Ajendam tidak mampu lagi dikembalikan. 18-12 dan bola masih di Balina nomor punggung 11 dari Ajendam dan mampu diselamatkan masih Raja Wali. Apakah mampu diselamatkan? Dan satu kali Lampung saja umpan pendek. Masih mampu blok. Kemejanya Jawali. Dan sayang sekali sudah berjuang semaksimal mungkin Raja Wali, tetapi apa? Bola sulit untuk dikendalikan. Poin Wiku Ajendam 12-17. Lambung saja dan semes. Iya, kali ini dari Raja Wali mampu menambah poin 18-19. Unggul 1 poin untuk Wiku Ajendam. Masuk Wiku, lambung saja dan lambung dikembalikan. Enteng umpan lambung semes. Sayang sekali poin lagi untuk Wiku Ajendam 28-18. Masih Wiku sudah dilakukan cangkok dan semes. Mampu di counter begitu saja. Mampu dikembalikan masih Raja Wali. Umpan lambung Wiku. Yang berhasil untuk dibutuhkan dari Wiku Ajendam. Poin 21-18. Ya masih Mbak Ila dari Wiku Ajendam melakukan jemput. Tampol.
Jaja dan apakah mampu dikembalikan? Sulit sekali. Sulit dikembalikan karena semakin bertambah. 22 lawan 18 untuk Siku Aceh dan masih Baila dari Aceh akan lakukan jump shot. Sayang sekali bola menyangkut jaring net. Poin untuk Raja Wali 19-22. Masih Raja Wali lakukan sentuh dan umpan lambung. Gugur. Apakah mampu dikembalikan? Raja Wali mampu mengembalikan bola dan semes yang tajam tercepat sedikit dikembalikan. Wajah di bertubi-tubi semes dari Siku Aceh dan poin 2-3 lawan 19. Masih Aceh dan Raja Wali passing datang ke belakang. Apakah mampu dikembalikan? Berat sekali bola. Masih Raja Wali semes. Ibu saja masih mampu dikondisikan semes. Pasang sekali semes. Hutang semes, bayar semes. Tongkang jangan tadi menipu. Hutang semes, bayar semes. Jangan tadi menipu. Lama sekali 20 melawan Lasuan untuk Siku Aceh.